Dian. Assalamualaikum. Welcome to Ramadan Beauty with me, Erika Putri. Nah, karena kan sebentar lagi nih kita akan merayakan hari Lebaran dan pastinya kita butuh makeup yang tahan lama. Jadi sekarang aku mau buat tutorial makeup tahan lama supaya kita terlihat lebih glam saat hari Lebaran. Oke, jadi di video kali ini semuanya aku akan pakai produk dari Sari Ayu. Yaudah yuk, kita langsung aja buat tutorial makeupnya. Oke, pertama aku akan pakai Sari Ayu Tint Moisturizer. Ini untuk melembabkan kulit aku. Aku pakai yang nomor 02 yang natural. Ini teksturnya ringan banget. Oke, udah selesai pakai moisturizer, terus aku mau pakai concealer. Concealernya juga aku pakai dari Sari Ayu Tint Moisturizer tapi yang nomor 01. Lebih terang daripada yang 02. Oke, ini juga bisa menutupi bekas-bekas jerawat. Pakainya tipis-tipis aja. Oke, selesai. Lanjut aku mau pakai bedak. Bedaknya juga dari Sari Ayu. Two-way cake nomor 02 juga yang natural. Pastikan bedak ini rata ke seluruh muka kalian, kulit wajah kalian. Nah, lanjut aku mau bikin alis. Alisnya dari Sari Ayu yang ini, yang brown. Ingat kalau bikin alis itu kita jangan terlalu ditekan karena semakin ditekan dia warnanya semakin keluar dan akan semakin tebal. Oke, selesai. Oke, sekarang kita pindah ke bagian mata. Aku mau pakai eyeshadow. Ini dari Sari Ayu yang Trend Color 2019. Pengennya makeup ini terlihat lebih glam, jadi mungkin aku akan pakai warna pink dicampur sama warna nude yang ini. Untuk sudut matanya aku kasih warna pink. Untuk bagian tengahnya aku pakai warna ini. Nude, peach gitu. Oke, selesai. Terus lanjut aku mau pakai maskara. Tapi sebelum pakai maskara, lebih baik pakai penjepit bulu mata dulu biar bulu mata kita naik ke atas. Begini. Jangan lupa bulu mata bawahnya juga dipakai maskara biar tidak terlihat kosong. Lanjut pakai blush on. Oke, blushnya di sini aku mau pakai yang ini, sebenarnya eyeshadow tapi bisa dipakai juga buat blush on. Ini aku pakai warna pink yang ini biar sama kayak warna kelopak mataku. Pakai di tulang pipi di sini. Nah, step terakhir aku mau pakai lipstick. Lipsticknya tetap dari Sari Ayu. Ini yang light lip cream nomor W101. Ini warnanya nude. Aku pilih warna nude karena kan riasan mata aku ini udah terlihat glam. Jadi kasih warna yang ini. Terus di tengah bibirnya aku mau gabung sama warna yang ini. Ini yang warnanya W103. Dan ini adalah hasil makeup tutorial aku sesuai dengan temanya, yaitu temanya glam. Dan kalau misalnya kalian nih udah full makeup kayak gini, terus kalian mau bersihin makeupnya, Sari Ayu juga mengeluarkan skincare. Jadi kalian bisa bersihin makeupnya itu pakai cleansing milk dari Sari Ayu yang warnanya hijau, yang ini. Dan ada refreshing tonernya yang warnanya pink. Nah, dengan tutorial kali ini, aku yakin banget kalian akan tampil cantik seharian saat hari Lebaran. Pastinya dengan menggunakan produk yang bisa kalian beli di Lazada. Koleksi makeup dan skincare-nya itu lengkap banget guys, apalagi Sari Ayu, update banget di Lazada. Yuk belanja beauty item favorit kamu hanya di Lazada. Selamat mencoba, bye!